kayak mereka tuh udah selesai looting, tim Indonesia masih bener-bener santai, looting di drop zone-nya masih belum ada, bisa dikatakan inisiasi untuk melakukan rotasi lah. Belum rotasi, tapi tim Vietnamnya udah mulai fight duluan, udah mulai ada yang keluar dari kempalnya, ada yang mulai bahkan ngetat rotasi dari lawan-lawannya juga. Betul, itu menjadi salah satu perubahan paling drastis. Kalau untuk map lain nggak terlalu berubah banyak sih, cuma kelihatan dari tim-tim Vietnam mainnya lebih cepat. Ya apalagi kalau misalnya Erangel terakhir itu kan sempat ada clash-clash di antara RRQ sama tim Vietnam itu, kalau nggak salah One More atau DX ya? DX kalau nggak salah ya? Yang dari Pocing itu DX ya? Iya, DX ya. Itu gue cukup kaget. Kalau di Indonesia nggak mungkin ya ada tim-tim fight di awal seperti itu dan secepat itu. Biasanya kalau ngambil area-area itu kalau di center-center ya nggak jauh-jauh dari DU, BFD, RRQ atau misalkan yang main cepat juga LVS. Tapi tiba-tiba ada tim Indonesia ketemu sama tim Vietnam yang biasanya nggak pernah ketemu, yang berarti ada yang berubah tempo, yaitu tim Vietnam. Apalagi dengan DX sudah nggak ada halangan lagi di Pocing King, nggak ada DU, nggak ada DU, betul, yang berarti mereka rotasi dengan bebas dan cepat, yang membuat mungkin tim-tim Indonesia lain itu harus waspada, hati-hati ketika ngambil center circle. Di map-map lain juga Miramar juga sama, pada main cepat banget ke center. Justru yang menjadi menarik adalah seringkali DX itu di bukit belakang Pocing King udah diisi sama box duluan, boxnya cepat untuk mengisi area tersebut, dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Tempo yang dibangun dari dua regional yang bertemu ternyata beda banget. Ini baru dua regional, karena sebentar lagi kita akan melihat empat regional fight di satu turnamen yang sama. Betul, dan pastinya ciri khasnya masing-masing akan bertemu, dan biasanya ketika ada banyak nih gaya-gaya main yang berbeda dicampur, akan muncul satu gaya baru ya, yang ibaratnya adaptasi dari semua tim. Oh, ternyata tim-tim semua itu mainnya kayak gini, semua bakal ngikut, dan itu yang kita bakal tunggu-tunggu nanti perkembangan meta gameplay seperti apa yang akan dibentuk oleh tim-tim yang bertanding ketika ketemu di antara berbagai gameplay. Ya, itu dia, pastinya akan menjadi sangat menarik sekali untuk kita lihat di hari ini, karena lagi-lagi ini adalah hari terakhir untuk Grand Final, hari kedua, hari yang juga sangat menentukan. Dan ingat, semua tim bisa dikatakan masih memiliki kesempatan yang sama untuk berada di peringkat-peringkat atas klasemen akhir nanti, karena gapnya ini benar-benar sempit banget, Bang. Betul, tentu di game pertama kita bakal lihat di Erangel kali ini, akankah tim-tim kembali mainkan gameplay terbaik mereka? Karena tentu dengan 6 game tersisa, semua tim menurut gue masih punya chance untuk juara, bahkan yang peringkat 12, 13, 14. Kalau mereka main konsisten, bisa juga ngejar. Ya, itu dia. Pasti akan sangat menarik sekali. Tinggal menunggu lagi-lagi. Konsisten menjadi kunci saat kita berada di sebuah turnamen atau competitive scene dari PUBG Mobile. Konsisten inilah yang dicari oleh semua tim. Dan itu dimiliki oleh 3 tim Vietnam yang di hari kemarin sempat berada di peringkat 1, 2, 3. Yaitu dari VGaming, Xavier, dan juga dari One More. 3-3 konsisten banget kemarin. Betul, itu yang semua tim dari Indonesia, karena sekarang di game pertama kali ini penontonnya banyak. Tim-tim Indonesia bisa bermain konsisten, terutama bagi mungkin tim-tim era top 6. Mereka bisa memperkokoh posisi mereka di ya bisa dibilang untuk kontender juara. Tapi buat tim yang mungkin masih ngejar poin, ini mereka perlu sangat berwaspada sih, jangan sampai kepleset di awal-awal. Ya, dan kita melihat kali ini nampaknya dari tim-tim yang bermain di match yang pertama, yaitu Erangel Circle berada di sebelah kanan dari pemain-pemain Boom. Sangat luas area looting mereka, sangat bebas mereka untuk mengeksplor area kanan dari Erangel yang pertama kali ini. Betul, kita bakal ini tampaknya sudah ada 4 player dipakan ke arah lobby kali ini, belum terlihat tadi ya tim-tim mana saja, tapi kita bakal lihat nanti lebih detail dari data di sisi kanan. Tapi dari DX ini tim yang kita sempat bahas tadi ya, tim yang sekarang bisa bergerak dengan lebih luasa mengingat tidak ada tim DU yang harus diperangin di awal-awal, sehingga DX sekarang bisa lebih cepat untuk gerak ke center circle, dan terbukti kemarin nabrakan dengan beberapa tim Indonesia di awal-awal permainan. Ini dia, saat suatu tim yang biasanya memiliki lawan di suatu kota tapi sekarang udah nggak ada kontender lagi, udah nggak ada lawan lagi, pasti yang pertama mereka mendapatkan keuntungan dari segi lootingan, bebas mereka untuk melakukan lootingan, dan yang kedua tempo mereka untuk melakukan rotasi sesuka-suka mereka. Nggak ada yang ngejegal duluan, nggak perlu fight, nggak perlu deg-degan di awal, dan ini mungkin yang akan dialami oleh DX dan juga sudah dialami mereka di hari pertama kemarin. Ini juga sesuatu yang mungkin saja sama dengan yang dialami sama Nero waktu Nero bermain di PBL. Betul, tapi kita bakalan ya, apakah mereka bisa juga adaptasi mengingat ya ini kan cuma 2 hari ya, dan jangan dong, benar-benar tim harus memaksimalkan setiap ronde yang ada, jangan sampai kepleset. Dan sekarang kita bakal PR tim yang sebenarnya kemarin performanya nggak terlalu baik, kecuali game terakhir ya, itu ngangkat banget sih poinnya. Dan sekarang dengan mereka memperoleh game yang baik di akhir-akhir, bisa memboosting poin mereka dalam upaya untuk mendapatkan juara juga, kalau mereka bisa konsisten 6 game hari ini. Dan kembali kalau kita melihat nampaknya dari pemain-pemain yang diturunkan, Jetron Detalians, kali ini Luxi
yang tidak bermain nampaknya sniper akan diberikan kepada Liquid ya, role snipernya, karena Luxi tidak ada di sana. Dan kita melihat ini dia pemain-pemain dari tim RRQ Ryu, tim yang memang sangat luar biasa bermain, cukup konsisten juga mereka walaupun saat ini masih berada di lembar yang kedua, tapi mereka mengantongi satu WBCD dengan 15 elimination point. Betul itu. Tapi kalau kita di awal-awal tampaknya dari BFB kan dari dapat satu kill ya terhadap seorang dari Peko, dan sekarang dari tim RRQ terpaksa main dengan 3 player doang. Ya, ini dia yang terjadi. Sering sekali memang, karena bertetangga dari area Bonafide, selalu mengirimkan satu pemain untuk berada di area bukit-bukitnya, memantau pergerakan dari pemain-pemain RRQ. Pastinya dari kedua tim ini kayak udah pasti lah ya, kayak gitu. Iya, dan balik lagi ya, namanya kita Battle Royale, kita harus fair gitu. Ketika mau yang memang dia offside ya, offside. Gitu. Ya, itu dia. Tangkepin gitu, emang itu free point. Berarti kalau sampai memang kejauhan untuk mencari kendaraan ataupun lootingnya. Tapi kita menghidupkan juga dengan total 60 player, 4 player di pulang karena lobby. Gue masih penasaran nih siapa saja nih pulangin di awal. Ya, karena kita juga belum mendapatkan info lebih lanjut lagi tim mana yang sudah mengalami fight atau sudah di pulang karena lobby. Ternyata kalau kita melihat memang belum ada tim yang di pulang fight yang terjadi antara RRQ tadi NRPKO dan juga 3 pemain Genesis Dogma ternyata. Oh, tampaknya dari tim MGD player mereka. Ya, Genesis Dogma, sayang sekali mereka, padahal saat ini Genesis Dogma juga berada di area-area calon juara karena mereka berada di klasemen atas sementara waktu. Seperti apa perjuangan dari pemain-pemain Genesis Dogma, kita juga belum tahu siapa satu pemain terakhir yang masih bertahan dari tim tersebut. Kita berpindah untuk melihat pemain-pemain dari sudah bermain di Jakarta, permainannya menurun dong. Apa ya? Mungkin meta liburan lagi OP ya? Kayaknya caster juga butuh tuh. Oh, yeah. Jadi ntar caster mungkin ikut caster luar kota juga ya? Ya, boleh dong. Biar caster makin OP juga. Iya. Biar datanya makin lengkap. Oke. Itu boleh tuh masukan ya buat eventnya. Ya, juga ya. Dari Xavier, dari Dark, dan juga yang lainnya. Mereka akan langsung cepat keluar dari tempat lootingan mereka, yaitu di area Pochinki. Rabis juga sudah menggunakan sebuah kendaraan, yaitu motor tadi, dan cepat sekali mereka untuk menuju ke dalam circle-nya. Lebih tengah lagi nampaknya yang dicari oleh pemain-pemain. Ini dari tim RDX, ini mereka di awal-awal bergerak dengan sangat-sangat cepat ketimbang dengan tempo mereka ketika masih ada DU. Dan itu yang membuat mungkin tim-tim yang ada yang suka main sentral, tepatnya ya, seperti tim BFD, seperti tim RRQ, teman-teman jangan sampai kepotong sama tim DX pun masuk ke fight yang tidak menguntungkan, misalnya kan knock duluan baru terpaksa fight. Ya, itu pastinya tidak diinginkan oleh semuanya, dan kita melihat kali ini masih berkutat dengan Blue Zone, pemain-pemain dari tim Onyx, tim yang juga sebenarnya kalau kita lihat permainannya cukup konsisten di hari yang pertama Alif sampai ke late game-nya. Betul, tapi ya bakal tim juga ya, tampaknya dari beberapa tim juga sudah mulai berdekatan, terutama dari tim LVS, tim Box, sudah ngambil area-area shelter, bahkan sudah mulai sharing nih beberapa entry ke arah shelternya, di mana dari tim Box, Chai Daulan sudah di bagian bawah bersama dengan seorang Tigan, sedangkan dari Solas bakal menjaga bagian-bagian atas dari entry point shelternya. Ya, ini dia pemain-pemain dari tim yang sempat kita bahas di Box, berisikan pemain-pemain veteran dari Vietnam yang sempat bermain di berbagai tim yang berbeda. Saat ini mereka terkumpul di Box Gaming dan juga menjadi tim yang sebenarnya masih memiliki kekuatan yang harus diwaspadai, walaupun memang saat ini kita juga belum melihat kekuatan dari Box yang cukup ganas untuk di turnamen kali ini. Betul, tapi kita bakal keen juga ya, tampaknya dari beberapa tim juga sudah mulai langsung menuju ke arah sentral, dan kalau kita lihat sekarang juga tim-tim yang masih ada di bagian Blue Zone bergerak dengan cukup lambat. Seperti tim Onyx mungkin sambil ngebaca juga zona ketiga bakal mentah ke arah mana, jadi nggak terburu-buru mengingat zona-zona awal nggak sebegitu sakit ya, apalagi kalau kita lihat Onyx benar-benar memanfaatkan area mereka late rotation, ya late sekalian daripada nanggung mereka menunggu. Ya udah, ya tim-tim yang berada di depan mereka udah masuk duluan baru mereka ngisi belakangnya. Namun kalau kita lihat close combat terjadi di sana antara Big Team dan juga Box Gaming, dua pemain langsung ter-take down, langsung ditabrak, dan itu dia satu dipulangkan. Swaz pulang ke arah lobby, dan kita melihat kali ini Fajar masih menggunakan M4-nya, melakukan reload terlebih dahulu, melakukan tembakan juga kotar kacir, rotasi yang dibangun oleh Box, tersisa dua pemain dengan dua kendaraan yang berbeda. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Victim mengusir tim Box keluar dari area mereka dengan langsung mendapatkan 2 poin kill di awal-awal, dan sekarang dari Victim langsung mengantongi 2 poin sekaligus juga menjaga area mereka dari lawan-lawannya. Ya, itu adalah sebuah sambutan peluru-peluru panas yang betul-betul tajam menuju ke arah
tim yang tadi sempat kita bahas langsung. Dua pemainnya dipulangkan dan kita melihat nampaknya kali di Xavier bergerak dari posisi kiri, disambut juga dengan peluru panjang oleh seorang Ryzen kali ini. Tidak dengan peluru namun granat sudah disiapkan, dilemparkan juga WZ-nya. Tidak di sana mungkin, dan itu dia ternyata belum memberikan damage yang betul. Dari sana Lukit juga sudah membuka vision yang melebarkan arahan vision dia ke arah Jamur, dimana dari tim DX juga sudah banyak split 3-1, dan ini bakal jadi fight yang cukup mengerikan di awal-awal ya, karena ini dua tim yang lagi butuh banget poin. BTR butuh naik, dan sekarang dari DX juga butuh poin naik ke atas ke puncak lagi. Tapi tampaknya dari tim DX sedikit mundur ke belakang dan meninggalkan fight dengan tim BTR. Lebih nyebar kali ini, nggak mau clash dengan jarak dekat. Ya, nampaknya ada sebuah jarak yang diinginkan oleh pemain-pemain DX, dan mereka juga sudah melakukan split dari kiri. Ada dua pemain dan juga kanan, tadi kalau kita lihat ada satu pemain saja. Dan kita melihat kali ini pemain-pemain dari DX akan coba melakukan sebuah regroup terlebih dahulu. Namun peluru-peluru panas langsung mencari pemain-pemain dari XDX tersebut. Diburu nampaknya kali ini oleh seorang Zuxidan, tersungkur ke arah tanah. Fraggy 007. Betul, kita bakal diserang. Ryzen juga bakal spray down, tapi belum menemukan targetnya. Dari BTR punya keunggulan di 4-1 sebenarnya ya, dimana Nokia ini masih cukup baik ke arah tim DX. Sekarang sudah mulai rush, juga ini mulai dibangun setup, mulai dibangun oleh tim BTR menuju ke arah tim DX yang masih kesebar ketiga detik yang berbeda. Ya, BTR memiliki momentum, mereka harus maju sekarang kalau mereka ingin mencari sebuah elimination menuju ke arah DX. Ternyata terlambat, momentumnya sudah cukup hilang, karena kalau kita melihat DX kembali bangkit dengan sedang melakukan healing juga. Zuxi sudah DX, namun ada sebuah pergerakan yang akan coba dibangun kembali. Mending belakangnya akan coba menjaga jarak juga antara defensif dari DX dan juga area penyerangan dari Bigetron. Betul, tampaknya BTR juga harus pindah posisi kali ini karena terlalu buka dari angle dari tim DX-nya. Dan sekarang Ryzen pun dalam posisi yang cukup low. Sekarang mereka harus berwaspada karena mereka ada di ujung circle, yang berarti tim-tim lain ada potensi mendekatkan juga posisi mereka ke arah BTR dan juga dari tim DX. Terlihat dari anggota-anggota BTR mulai regroup juga, menyiapkan kembali posisi mereka, mengambil bagian low ground agar area tertembakan mereka sedikit. Ya, ini ada area yang benar-benar akan coba dikunci oleh Bigetron karena mereka tahu DX masuk ke dalam circle, dan saat DX bergerak bisa kelihatan kalau Bigetron menguasai area high ground-nya, dan mereka akan coba menguasai area tersebut. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR sudah masuk sedangkan kita bakal ngintip sedikit ke area Milta, di mana ada tim Evos dan juga tim One More yang mulai beradu di luar rumah-rumahnya Milta. Ini pojok circle banget, yang berarti tim Evos masih punya juga waktu untuk keluar area circle dan mungkin mengitari juga area-area sekitarnya. Ya, nampaknya Evos kali ini melakukan rotasi dari area selatan pulau utama. Irangel kita akan menuju ke sebuah compound saja, sebuah kompleks yang berada di area farm kali ini. Betul sekali, pergudangan yang akan coba diambil oleh pemain-pemain dari Evos Reborn yang masih kita tunggu permainan mereka seperti di minggu yang kedua ya. Betul, ini kita bakal lihat dari tim-tim yang sedang bertanding. Tim-tim yang terlalu kanan tadi sekarang harus bergeser ke arah kiri, dan memang untuk di beberapa turnamen ya, di PUBG Mobile, ini terlihat circle itu sering galak ya, sehingga banyak sarkal-sarkal ketiga, keempat, lima itu mental ya. Betul sekali, itu yang membuat tim-tim yang bermain tidak benar-benar menunggu ke arah mana sarkal akan bergerak selanjutnya, karena kalau mereka tadinya ada di kiri benar-benar ke kanan, bisa aja sarkal masih bisa ke kiri, jadi mereka udah ke kanan harus balik lagi, dan saat balik lagi itulah posisi mereka sudah dikunci oleh tim-tim lain seringnya. Betul, itu yang menjadi PR banget. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim BFD ya, mereka mengambil gudang yang area memang tempatnya cukup open dan sulit untuk ditabrak tim-tim lain tanpa mendapatkan aksi third party dari tim lain. Dan BFD, lagi tempat yang enak buat dijaga akan susah juga buat keluar ya, karena angle mereka terlalu terbuka dari banyak posisi. Mereka mundur ke belakang, ada tim arat. Mereka maju ke depan, ada tim yang berwarna coklat. Mereka menuju ke arah shelter, ada tim box. Semua area tim BFD itu udah yang kunci. Ya, kita melihat ini dia, bahkan box juga tidak hanya fokus menuju ke arah pemain-pemain BFD tadi, karena di dekat mereka ternyata juga ada Livescape yang berada di area shelter. Dan lagi-lagi ini dia, Toms bersama dengan yang lainnya. Toms ternyata berada di bawah, namun Kato dan juga tiga pemain Livescape yang lain menunggu di arah atas. Betul, tampaknya mereka juga melakukan setup dengan kendaraan-kendaraan mereka, menggunakan kendaraan tersebut sebagai starting dan sekaligus juga untuk membuka vision lebih luas lagi. Bergeser kembali, kita menuju ke arah Milta, di mana dari tim TA sudah bertemu dengan teman senegaranya, yaitu ada tim One More yang sekarang berhadapan. Tapi memang ada tim-tim lain juga yang mengganggu fight mereka. Ya, dari TA mengisi area yang tadi diami oleh Evos, kali ini dari Xavier juga akan coba bergerak nampaknya.
TA karena Taka sudah menggunakan sebuah baginya ternyata turun terlebih dahulu mencari informasi nampaknya melakukan tembakan juga melakukan open fire menuju ke arah pemain-pemain dari DX yang sedang melakukan rotasi Lamborghini akan coba dituju ada sebuah tembakan juga dilakukan kali ini berganti dengan dari pemain-pemain TA akan coba bergerak sekali karena mereka harusnya sudah diketahui oleh DX posisinya. Betul, dan TA juga bakal bergerak maju ke arah depan di mana di EVOS juga yang sudah mengisi rumah-rumah di area farm memang buat mereka sedikit sulit langsung bawa straight strike ke arah circle. Mau gak mau harus sedikit muter kali ini ya. Entah muter kiri bertemu dengan tim DX atau muter kanan bertemu dengan tim-tim lain yang baru masuk dari area perkayuan. Ya, V Gaming, satu pemain tersungkur ke arah tanah karena tadi Hazelnut menggunakan Moshinagan. On point track-nya, sebuah senjata sniper yang digunakan oleh satu pemain dari tim AE turun langsung dengan cepat. Kali ini melakukan tembakan untuk menuju ke arah shelter yang dikuasai oleh pemain-pemain LVS. Satu tersungkur langsung menjadi elimination point. Yuhai mendapatkan poin pertama untuk Red Alliance. Betul, tambahkan Red Alliance kali ini langsung menuju ke arah shelter yang dijaga oleh tim Landscape. Dan begitu galaknya mereka langsung coba mengambil satu gundukan yang menjaga posisi mereka. Tapi lihat dari sisi pada karena tim-tim lain juga mengincar tempat yang memang enak banget ini. Ada high ground, ada juga apa Kezuki yang dipelangkan ke arah lobby. Ya karena kalau kita melihat tadi ada tim TA yang datang berada di arah high ground ditempati oleh seorang Zuxi coba dikurung, dikunci di dalam shelternya membuat mereka terpaksa mau keluar harus masuk dari area-area lainnya dan itu membuat mereka mungkin harus kehilangan sedikit lari mencari area lorong yang lain atau area shelter yang lain dan kita melihat ini dia dari Chua V Gaming yang tadi bisa mencuplik satu pemain dari sudah melakukan setup juga 3 kendaraan yang menjadikan 3 cover untuk pemain Red Alliance yang tersisa. Betul, kita bakal lihat dari tim TA juga sudah mulai naik ke atas. Tetapi memang dari tim Landscape, enak banget sih mereka dalam area shelternya. Kemungkinan kecil ada tim-tim lain yang masuk ke area bawah juga. Tapi baik lagi, menjadi PR yang cukup berat bagi mereka. Ya, itu dia. Ini tinggal menunggu tim yang paling diuntungkan atau justru Landscape menjadi tim yang paling dirugikan dari segi circle-nya. Namun kalau kita melihat ternyata Hazelnut ter-takedown oleh pemain-pemain V Gaming yang juga melemparkan sebuah utility tadi. Langsung bergerak mereka memiliki sebuah momentum saat satu pemain dari AI tersungkur mereka pun langsung melakukan rotasi. Betul, kita bakal lihat dari tim Alter Ego dan juga dari tim EVOS harus bertempur kali ini di circle kita yang keempat. Teman-teman bahkan lontarkan juga orang-orang area belum merupakan target secara utuh di mana dari sana Microwave bisa menutup angle shoot-nya dari tim dari EVOS kali ini bakal langsung mengambil lower ground-nya mengunci pergerakan dari tim AE dengan pergerakan flank yang sangat baik dari seorang Red Face kali ini. Ya Red Face sudah sangat dekat melakukan spray juga sedang melakukan revamp dan itu dia dua pemain bahkan semuanya pun dipulangkan. Alter Ego pulang ke arah lobby. Betul dari EVOS langsung mengantongi total 3 kill tapi EVOS sekarang sedikit termasuk ke area zona dengan waktu tempo yang cukup lambat yang memungkinkan tim-tim lain memotong mereka kalau mereka nggak mendapatkan space yang kosong. Ya, kita melihat kali ini dari area Blue Zone sudah akan menutup dan membuat circle yang kelima. Benar-benar circle yang menentukan jalannya pertandingan di match yang pertama di hari yang kedua Grand Final. Sudah berada di area atas dari shelter, mengincar area-area lain, mengincar pemain-pemain dari TA. Karena mereka tahu di atas ada satu tim yang tadi memulakan Zuxi. Betul, kita bakal penumpukan yang cukup ramai di area shelter dan EVOS mantel-mantel juga di bagian luar dari zonanya sedang mencari space-space yang kosong di area zona tapi dengan zona mental keluar dari area shelter akan memaksakan tim-tim lain yang lagi menumpuk semua pindah posisi kembali Microboy melakukan tempe-tempe yang cukup panas menumbangkan satu lawan mereka tapi lihat sekelilingnya tim EVOS banyak banget tim lawan yang langsung menghabiskan mereka. Ya, V Gaming yang ternyata tadi mendapatkan pemain-pemain dari EVOS Reborn. Kembali kita melihat DX kali ini yang diincar oleh Mirko Boy tadi bisa melakukan revive juga. Ada sebuah lemparan utility terlebih dahulu yaitu smoke untuk menutup vision dari pemain-pemain Red Alliance. Ya, kita bakal lihat dari tim DX kali ini juga bakal bertahan di bagian area Shack. Tapi mereka berhadapan dengan tim BTR yang mengunci pergerakan mereka. DX, mereka menyebar ke beberapa titik yang berbeda. Tapi tentu dengan posisi yang tersebar juga, resiko juga sangat besar. Sedangkan kita bakal tim-tim lain yang sudah masuk ke pinggir-pinggir circle akan harus kuat-kuatin defense mereka. Ya, bahkan kalau kita lihat dari DX mereka juga memiliki PR. Mereka harus bergerak 50 meter. Memang kelihatannya cuma 50 meter, tapi 50 meter tersebut itu benar-benar terbuka dan banyak tim yang bisa mengincar mereka. Betul, kita bakal lihat smoke setup terus dilempar oleh seorang Lamborghini untuk menutup angle shot dari tim BTR. Di mana BTR sekarang hanya menyisakan 2 player yang masih aktif. Ya,
Kembali kita melihat dari seorang Ryzen bisa mendapatkan sebuah lutingan-lutingan segar. Akan coba melakukan tembakan juga menuju ke arah DX. Namun dari sisi lain ternyata Bonafide berhadapan dengan Onyx. Ada sebuah lemparan utility terlebih dahulu menuju ke arah gudangnya. Namun Lux sudah menjaga di area luar, di area sebuah shake yang cukup kecil. Betul, kita bakal kini cukup banyak tim yang langsung mengincar tempat dari BFD di mana Onyx dan juga BFD harus beradu. Tapi lihat 11 tim tersisa kali ini dan one by one player-player mulai berjatuhan masuk ke circle yang begitu open. Dua tempat tersisa hanya rumah RRQ dan juga gudang dari BFD yang diperubahkan oleh banyak sekali tim kali ini. Nux akan coba keluar tadi, masuk kembali, nampaknya bisa berapa satu pemain Joe Brandy. Kalau kita lihat Nux akan coba menggunakan fret terlebih dahulu namun dijaga, tidak dibiarkan untuk keluar karena dibakar terlebih dahulu, dikunci di arah dalam dari shake-nya. Kembali kita melihat Raffi akan menyelamatkan Joe Brandy, bisa di revive harusnya karena tertutup oleh sebuah broken ball juga di sana, dan Casey menjaga di area kiri penyerangan dari pemain-pemain berfight. Ya, setelah mengerti BTR juga mau ngomong harus maju ke arah depan, perang dengan tim DX, knock mulai terjadi juga tapi belum sampai di end oleh tim BTR. BTR tinggal bisa ketika player mereka, tapi itu dia knock lagi terhadap tim DX yang mulai terjadi. Secara lain sih, kita bakal lihat antara BFC dan juga tim Onyx masih saling beradu juga, di mana Casey merupakan seorang Hans for you menumbangkan ini, membuka sebuah kesempatan bagi tim Onyx untuk nge-push ke arah BFD. Tapi bom dari seorang Nox menumbangkan 3 player tim Onyx sekaligus dan mempulangkan tim Onyx tapi juga BFD. Arah lobby? Enggak, BFD enggak. Ya. Masih utuh. Bahkan Bonafide sudah mengumpulkan 8 elimination point. Wah. Sementara waktu Live Cape masih berlari-lari di sana. Ada boom juga di area ini. Dan kalau kita melihat Xavier, satu pemainnya yaitu Lamborghini, terjebak di tengah-tengah kepungan pemain-pemain boom. Ada yang sedang melakukan revive juga dari pemain-pemain DX. Dan kita melihat dari sisi lain ternyata Reliance akan berhadapan dengan Box Gaming terlebih dahulu. Oke, kita bakal dari tim BTR tampaknya punya low ground, tapi tempat mereka cukup mengerikan. Ya, karena terbuka dari sisi belakangnya, tapi lihat di bawahnya tim Vox masih ada tim LVS juga yang pengen keluar dari area shelter. Tentu ini bakal ada momen fight yang cukup intens antara ketiga tim ini sekaligus. Ya, dan ternyata kalau kita lihat nampaknya dari area tim LVS itu masuk ke dalam circle selanjutnya kalau nggak salah. Karena ada satu tim yang benar-benar masuk berada di area tengah, namun ternyata Toms ter-take down di sana. Ada yang datang juga, Yuhai pun tersungkur ke arah tanah. Dan kita melihat banyak sekali granat yang dilemparkan oleh seorang Ryzen. Akan coba maju Caidullah kali ini menuju ke arah low ground dari seorang Ryzen. Dan kita melihat nampaknya masih bertahan di area atas. Dan ternyata itu dia Ryzen pun didapatkan. Dan pulang seluruhnya ke arah lobby pemain-pemain dari Bigatron Red Alliance. Ya, setelah one by one player one berjatuhan, 9 tim tersisa. 24 player masih bertahan kali ini. Tapi dengan serka menuju ke arah open field, semakin banyak player mulai berjatuhan. Tuan juga bahkan dari tim DX tinggal menyisakan satu player lagi menghadapi tim LVS. Dari Boom juga bakal berhadapan dengan satu lawan lagi, tapi Boom berhasil meng-clear tim DX dan Victim Domination. Kali ini merupakan cukup banyak kill di game kali ini, dan squad eliminated 7 tim tersisa kali ini. 7 tim tersisa, kita melihat Victim masih sangat-sangat kuat. Mereka masih lengkap 4 pemainnya, akan coba mengincar pemain-pemain atau tim-tim selanjutnya, melakukan looting terlebih dahulu juga. Misery cukup segar mendapatkan sebuah kotak dari pemain-pemain Box harusnya yang berada di area ini atau DX tadi. Dan kita melihat juga dari Fajar bersiap dengan M4-nya, membuka skopnya dengan RDS tadi, melakukan tembakan juga. Dan kita lihat lagi-lagi Misery kali ini enak banget posisi dari Victim bisa nyayur ke arah low ground. Betul, kita bakal lihat ini tampaknya dari 17 player, 7 tim yang berarti cukup banyak tim yang dalam kondisi cukup bonyok kali ini. RRQ benar-benar enak banget sih, mereka satu setiap tim yang punya rumah kali ini, dan nyayur keliling-keliling mereka, tapi nggak dapat kill. Karena kebanyakan kill knock yang mereka dapat nih, itu ke steal ataupun ke revive. Tapi untuk posisi amannya benar-benar berbasi mereka. Ini yang nyaman banget, tinggal menunggu tim-tim yang mendekat ke arah mereka. Selama zona nggak keluar dari rumah ini. Betul sekali, kita tinggal menunggu circle-nya akan segera menutup lagi. Dan V Gaming menyisakan 2 pemain mereka yang masih melakukan proning di area yang cukup terbuka. Asa juga melakukan tembakan kali dengan RDS. Sebuah DP digunakan, satu pemain Victim tumbang di sana. Namun ada sebuah pohon yang bisa dijadikan cover juga untuk melakukan revive. Tapi tampaknya dari RRQ harus berhadapan juga dengan tim BFD, di mana dari Victim menggunakan Forting dan juga Asap untuk menjaga posisi mereka. 10 eliminasi kantong oleh tim Victim, jumlah yang luar biasa besar dan mengerikan. Mengingat Victim dari fight, tapi masih utuh dengan 4 player mereka. Baru kelok sekarang. Ya, itu dia. Itu adalah keunggulan dari Victim, di mana defensif mereka saat melakukan fight sangat-sangat kuat. Dan kita melihat ini dia akan coba melakukan tembakan juga. Boom! Juga menjadi elimination selanjutnya untuk Victim kali ini. Misery mendapatkan kembali elimination menuju ke lawan-lawannya. Ya, yes, tampaknya kita lihat 4 tim Indonesia, 1 tim Vietnam masih bertahan juga hingga top 5 kali ini. Dan 13 player dong yang masih bertahan hingga momen sekarang, di mana dari BFD dan juga dari tim Victim masih utuh dengan ke 4-4.
4 player mereka. Sedangkan dari tim NRQ kehilangan 1, dari Boom tinggal 1, dan kita sekarang jumlah player 13 doang yang masih alive. Yang berarti cukup banyak tim yang dalam kondisi bonyok. Dan kita melihat di mana NRQ sedari awal mereka sudah kehilangan RPK, namun seakan tidak berpengaruh dalam gameplay mereka. Mereka masih terus bisa survive, mereka masih terus bisa mendapatkan elimination demi elimination, dan saat ini mereka juga masuk ke dalam top 5-nya. Betul. Tampaknya kita bakal lihat juga dari tim BFD sudah menyebar, dan sekarang mereka harus beradu dengan tim Victim untuk memperebutkan posisi di pinggir circle, karena BFD yang punya mayoritas circle kali ini. Ya, kembali kita lihat nampaknya akan segera keluar, harus segera bergerak pemain-pemain dari Victim. Tinggal menunggu kuncinya adalah apakah mereka masih memiliki cukup banyak smoke untuk menutup area depan mereka untuk segera melakukan penyeberangan. Dan itu dia yang saya katakan akan segera dilakukan oleh pemain-pemain Victim. Betul, kita bakal lihat dari Victim tampaknya juga sadar ada tim Boom atau Kenan yang ada di kiri mereka. Sehingga mereka perlu waspada jangan sampai terlalu open. Karena Kenan dalam posisi termakal di blue zone akan coba untuk menarik kaki-kaki dari pemain Victim. Tapi lihat dari Voldemort tampaknya tahu keberadaan dari seorang Kenan dan terus menguncinya mencari opportunity untuk mendapatkan poin tambahan kali ini. Namun Kenan ternyata didapatkan oleh lagi-lagi Victim yang mengumpulkan elimination selanjutnya. Dan kita melihat Voldemort tidak hanya fokus ke arah Kenan, mereka juga fokus ke arah pemain-pemain dari Bonafide yang cukup terbuka tadi dengan mininya. Walaupun belum berhasil mendapatkan satu buah knock, namun Ucup langsung memberikan pressure juga menuju ke arah compound dari RRQ. Betul, tapi RRQ perlu berwaspada ya, karena depan dia ada tim BFD, belakang dia juga ada satu member VGM terakhir yang mungkin bisa coba untuk menarik kaki player dari RRQ ataupun dari seorang Nux yang sudah mulai ngeflank ke depannya tim RRQ. Ya, cuan nampaknya belum ketahuan posisinya, masih terus melakukan proning di area tersebut. Bisa saja sewaktu-waktu dia berdiri dan mendapatkan seorang Nux bisa melakukan proning shoot juga. Ini dia sangat riskan menuju ke arah Nux, dan Nux pun tersungkur di sana, terkaget-kaget, terheran-heran nampaknya. Kenapa ada satu pemain juga ternyata granat dari seorang Ward pun memulangkan satu pemain terakhir dari VGaming. Betul, nampaknya kita bakal lihat top 3 untuk Indonesia lagi kali ini. Dan sekarang dengan 9 poin yang tersisa, kita lihat dari BFD masih lengkap 4, Victim tinggal 2, RRQ tinggal 3. Tapi dari tim BFD, dari tim Victim tampaknya harus saling menumbangkan. Dan sekarang kondisi kita lihat 3 lawan 3. 3 lawan 3, dan ingat RRQ main 3 pemain dari awal. Dan juga lawan yang tadi memulangkan satu pemain RRQ adalah Bonafide. Dan di akhir mereka bertemu, Bang Lo. Betul, tampaknya kita lihat tim-tim sentral kembali bertemu di zona terakhir kita. Tapi dengan kondisi yang imbang, harusnya ini bakal jadi fight yang cukup alot dari kedua tim ini. Tapi dari BFD punya PR, itu mereka cover yang sangat terbatas dengan fortingan-fortingan saja. Sedangkan RRQ, mereka terjepit dalam area rumah mereka. Cukup imbang sih, kondisi cukup imbang. Tergantung utility siapa yang kena duluan. Betul, tinggal menunggu duel utility yang terjadi. Nampaknya sudah mulai diinisiasi, dan ternyata Mort lagi-lagi kok naik granatnya menuju ke arah seorang Tuyul. Ada sebuah inisiasi dari seorang Mort, namun dia juga tersungkur ke arah tanah, Bang Flo. Betul, tapi kita bakal kondisi kembali 2 lawan 2. Sangat-sangat alot antara kedua tim ini dari awal hingga akhir. Terus bertemu, tapi lihat lemparan bom terus lontarkan. Belum ada connect lagi kali ini. Bom demi bom lontaran oleh tim RRQ, tapi belum bisa menumbangkan tim BFD yang tadi playernya knock oleh Mort. Tapi sekarang tampaknya revive mulai terjadi juga. Smoke dilempar, kita bakal lihat perang jarak dekat antara kedua tim ini. Ya, justru RRQ dengan 3 pemainnya lebih pede untuk maju terlebih dahulu menuju ke arah pemain-pemain Bonafide, karena memang sudah banyak sekali setup smoke yang dibangun oleh mereka. Satu smoke hilang di depan dari seorang Asa, harus segera bergerak ke arah sebelah kanan lagi. Namun ternyata kali ini kita melihat ada satu pemain dari Bonafide yang dipulangkan, yaitu Tuyul. Betul, kita bakal kembali 3 lawan 3. Pelan-pelan Asa Voldemort mengambil sisi depan, sedangkan dari Mort yang lagi mengisi sisi belakang tertangkap oleh BFD. Karena BFD kondisinya 3 lawan 1 menghadapi tim RRQ. Asa seorang diri, dapatkan dia mengeklash atau akankah BFD melawan oleh CD? Ternyata BFD win